teman-teman semua, kembali lagi di Adam Freyan Family Channel. Kali ini kami sekeluarga akan mengikuti touring bersama komunitas Expander. Dan kami menyewa roofbox selama 6 hari untuk perjalanan ini. Bagi teman-teman yang tidak ingin membeli roofbox, kalian bisa menyewa roofbox dengan harga harian. Dan saya memilih sewa roofbox Jabodetabek sebagai tempat penyewaan kami. Selain harganya yang kompetitif, di sini kalian bisa menyewa dan diantar ke rumah dan dipasangkan tanpa perlu repot ke tempatnya dan akan dijemput setelah penyewaan selesai. Di sewa roofbox Jabodetabek, banyak pilihan roofbox yang bisa kalian pilih dan berbagai macam harga yang bisa kalian pilih juga, tergantung dari merek dan besarnya roofbox. Penyewaan roofbox bisa menjadi solusi bagi teman-teman semua yang malas untuk membeli atau memikirkan buat apa beli kalau cuma pakai sekali-sekali aja. Saya memilih roofbox yang bermerek Autobox sebesar 500 liter karena selain ukurannya besar dan juga yang pastinya lebih murah. Ketika menyewa roofbox, kalian akan diminta deposit tergantung dari roofbox yang kalian pilih. Dan tentunya nanti deposit itu akan dikembalikan ketika penyewaan selesai. Oh iya, penyewaan roofbox juga sudah termasuk dengan crossbar-nya ya. Sewa roofbox. Ini Mas Okinya nih selaku ownernya sewa roofbox. Jadi kalau mau order roofbox bisa cek IG-nya sewa roofbox _ Jabodetabek. Harganya juga bersahabat dan bisa diambil ke rumah dan diantar ke rumah. Masih banyak Om Roki ya. Ya, sampai jumpa lagi nanti, bikin kabar lagi deh kalau ada ini. Ya, masih banyak ya.